tepatnya di Kalimantan Timur. Saya ingin berbagi pengalaman selama saya terpapar COVID di bulan kemarin ya. Saya pertama terpapar itu sehari sampai 3 kali saya demam tinggi, terus suhu badan saya sekitar 37 sampai 39 begitu terus. Begitu saya minum penurun panas paling 2-3 jam aja dinginnya, terus kembali panas begitu terus sampai 3 hari. Ketika 3 hari keempat harinya saya ikhtiar minum haba olive ini ya, haba olive. Saya minum satu botol itu belum berasa. Ketika sudah sampai hari ke-4, 5, 6 saya habis 3 botol ya. Ini sudah enggak demam lagi, sudah enggak panas lagi, badan saya tidak menggigil. Terus saya konsumsinya hari ke-4, 5, 6. Itu sudah perubahan sudah luar biasa. Saya tidak demam lagi, saya sudah tidak menggigil, tidak sakit kepala. Biasanya kan hari pertama, kedua, ketiga itu saya sakit kepala hebat, pening dan mual, ingin muntah. Ketika saya minum ini, obat olive, saya ikhtiar, hari ke-6 saya sudah tidak ada merasakan gejala lagi. Setelah itu saya minum terus-menerus sampai 4 botol. Hari ke-8 itu habis 4 botol, dan hari ke-11 saya tes lagi, alhamdulillah hasilnya sudah negatif. Ya, setelah negatif itu saya masih ada keluhan seperti kaki saya lemas, ya kan, habis mungkin pemulihan juga kan. Saya coba ikhtiar lagi minum kalsibon, karena ini bagus. Saya ingat karena kalsibon ini bagus untuk tulang, jadi saya terapi lagi pakai kalsibon. Setelah pakai kalsibon, saya lanjutkan lagi minum CMP. Karena setelah terpapar COVID katanya paru-paru kita sudah tidak bagus kan. Nah saya ikhtiar minum CMP rutin, minum CMP satu hari 6 bungkus. Jadi pagi 2, siang 2, malam 2. Saya ikhtiar karena kan untuk mendetoks paru-paru yang sudah terkena COVID kan. Jadi saya ikhtiar, alhamdulillah hari ke-14 sampai ke-16 saya tidak ada gejala lagi. Setelah pemulihan saya tidak ada gemeter lagi. Biasanya kan setelah hari ke-10 itu kaki saya gemeteran karena mungkin saat pemulihan. Jadi saya ikhtiar minum kalsibon, terus saya juga ikhtiar minum CMP. Alhamdulillah sekarang ini saya sehat walafiat, tidak ada lagi keluhan, tapi tetap saya menggunakan CMP ya, karena untuk paru-paru kan saya tetap rutin minum CMP dan kalsibon. Mungkin ini saja pengalaman saya selama terpapar COVID ya. Untuk kalian, jaga tetap kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dan minum produk HWI. Insya Allah ada perubahan dan kita tetap sehat ya. Jangan lupa minum produk HWI. Sekian dari saya. Assalamualaikum.